Hah? Snack favorit gue di Jepang udah ada di Indonesia? Di waktu kemarin jalan-jalan ke Jepang, gue tuh punya salah satu snack favorit namanya Tenyan Waffle, guys. Dia tuh kayak waffle mozzarella dan gitu. Dan ternyata di Jakarta udah ada nih. Ini dari Dear Butter, namanya Chizu Dibipen. Kalau dilihat dari cara pembuatannya sih hampir mirip kayak di Jepang ya. Mozzarellanya juga gede banget ya, guys. Harga satuannya itu Rp25.000, tapi kalau kalian beli dua jadi Rp40.000. Market chop ya, apakah rasanya akan seenakin di Jepang? Ini pas baru matang kecium banget sih wanginya. Nih, gue beli ya. Untuk teksturnya tuh lumayan beda, karena kalau yang di Jepang itu bagian luarnya lebih garing daripada si Dibipen ini. Keju mozzarellanya sih molor bet ya. Menurut gue ini bener kayak kata orang-orang, rasanya tuh kayak pukis tapi bagian luarnya agak sedikit garing. Terus aftertaste mozzarellanya itu kayak keset-keset gitu di mulut. Gue lumayan enak sih, cuman emang beda ya sama yang di Jepang. Karena kalau di Jepang itu garing-garing crunchy, lezat dan berkeji banget. Gimana-gimana? Kalian udah coba belum, guys?